Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan babak semifinal Piala Presiden 2022 beserta bagian semifinal top skor dan top assist sementara Piala Presiden 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan babak semifinal Piala Presiden 2022. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 akan ada pertandingan antara PSIS Semarang versus Arema FC yang akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidigi.com. Lalu akan ada pertandingan antara PSS Sleman versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidigi.com. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 akan ada pertandingan antara Arema FC versus PSIS Semarang yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidigi.com. Lalu akan ada pertandingan antara Borneo FC versus PSS Sleman yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidigi.com. Berikut ini merupakan bagian semifinal Piala Presiden 2022. Bagi tim yang berhasil memenangkan pertandingan babak semifinal Piala Presiden 2022, maka otomatis akan maju ke babak final Piala Presiden 2022. Pertandingan babak final Piala Presiden 2022 rencananya akan digelar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 mendatang dengan sistem 2 leg. Berikut daftar top skor sementara Piala Presiden 2022. Di peringkat pertama ada Carlos Fortes dari PSIS Semarang dengan torehan 5 gol dan disusul oleh Rafael Silva dari Barito Putra dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Presiden 2022. Di peringkat pertama ada Wawan Febrianto dari PSIS Semarang dengan torehan 4 assist dan disusul oleh Frendy Saputra dari PSIS Semarang dengan torehan 2 assist.